bersama membaca firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan yang Maha Kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan ketpaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Puji nama Tuhan. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang untuk kita bangkit berdiri. Beri salam yang terbaik buat kiri kananmu, katakan selamat beribadah. Mari kita satukan hati kita. Kita mau datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami ada sebagaimana kami ada hingga hari ini. Semua karena anugerah-Mu. Kami menyadari bahwa hidup kami semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih sepanjang minggu ini kami menikmati anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Saat hari ini Tuhan kami datang dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia-Mu. Kami bawa penyembahan kami, kami bawa hati kami untuk memuji menyembah-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami tidak dapat membalas segala kebaikan-Mu, hanya memuji dan menyembah-Mu. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami percaya bahwa Engkau bertahta di atas pujian umat-Mu di tempat ini. Engkau yang berdaulat atas ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhir. Roh Kudus-Mu yang bekerja di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari naikkan syukur. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur. Sebab Engkau baik. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersyukur. Terima kasih Tuhan. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu. Tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu, Yesusku.
Sebab ketika kami dalam hadirat-Mu kami mendapat kekuatan yang baru Tuhan. Mari sama-sama kita nyanyikan pujian ini katakan dari awal. Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu Kau yang maha tahu. Dalamnya hatiku tiada yang lain seperti diri-Mu. Amin. Segenap hidupku ku mengasihi-Mu Yesusku, ku cinta pada-Mu, bawaku mendekat pada-Mu, tinggal di dalam hati. Segenap hidupku, segenap hidupku, ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta pada-Mu, bawaku mendekat pada-Mu, tinggal di dalam. Mari lebih sungguh lagi nyatakan pujian ini kepada Tuhan. Sebab dalam hadirat-Mu kami menemukan Engkau Tuhan. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu dan bukan berkat-Mu Kau yang seperti diri. Segenap hidupku, segenap hidupku ku mengasihi-Mu Yesusku, ku cinta pada-Mu, bawaku mendekat pada-Mu, tinggal di segenap hidupku, segenap hidupku ku mengasihi-Mu Yesusku, ku cinta pada-Mu, bawaku mendekat pada-Mu, tinggal di hadirat-Mu.
Baik bagi Tuhan. Tidak pernah habis-habisnya pertolongan-Mu dalam hidup kami. Tidak pernah terlambat pertolongan-Mu dalam hidup kami. Kami mau katakan bahwa seumur hidup kami, kami hanya mau memuji menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan. Oh, praise the name.
of the Lord our God. Oh, praise His name forevermore, for endless day we will sing Your praise, oh Lord, oh Lord, our God. Oh, praise the name of the Lord our God. Oh, praise His amen. Segala pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Kami menaikkan syukur kepadamu Tuhan Yesus. Engkau Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kudus. Engkau yang layak kami puji dan layak kami sembah Tuhan pagi hari ini. Kami mengucap syukur buat semua anugerahmu, kebaikanmu Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada Tuhan pagi hari ini. Karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami pagi hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan. Kami berseru kepada-Mu Tuhan atas Tuhan hidup kami Tuhan. Kami mau serahkan penuh di hadapan-Mu. Ampuni setiap kesalahan kami ya Bapa. Kuduskan kami Tuhan. Biarlah hidup kami Tuhan senantiasa hidup yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami pagi hari ini Tuhan, kami bersatu hati. Kami yang ada di tempat ini, kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Engkau yang mengasihi bangsa kami. Kami perkatakan bagi bangsa kami, shalom, damai sejahtera Allah turun atas negeri kami. Indonesia diberkati, Indonesia dipenuhi kemuliaan Allah.
Allah. Indonesia semakin mengasihi Tuhan. Indonesia akan mengalami lawatan Tuhan yang dahsyat di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga bawa Tuhan pemimpin bangsa kami kepadamu Tuhan. Kami berdoa bagi Tuhan, kepada Engkau Tuhan, pemimpin bangsa kami dan wakilnya Tuhan. Engkau berkati beliau Tuhan sebagai pemimpin bangsa kami. Berikan dia kekuatan, kesehatan Tuhan, hikmat-Mu yang dari surga Tuhan, untuk memimpin bangsa ini di dalam rencana dan kehendak-Mu Tuhan. Tuhan, kami serahkan Tuhan bahkan pemimpin yang baru Tuhan, yang akan Tuhan memimpin di kepemimpinan yang baru Tuhan. Biarlah Engkau berkati presiden yang baru dan wakilnya Tuhan. Berikan mereka hikmat-Mu Tuhan, kasih karunia-Mu Tuhan. Berikan mereka kebijaksanaan Tuhan untuk memimpin bangsa ini Tuhan, berjalan di dalam rencana-Mu hingga bangsa ini menjadi bangsa yang sungguh-sungguh Tuhan nama-Mu ditinggikan melalui Tuhan pemimpin kami dan wakil-wakil rakyat yang Tuhan yang dipercayakan di kota-kota Tuhan. Engkau berkati mereka juga Tuhan. Ada ketaatan kepada otoritas, ada roh takut akan Tuhan di dalam kepemimpinan negara kami ya Tuhan. Bangsa kami Tuhan menjadi bangsa yang diberkati, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lainnya Tuhan, menjadi dampak bagi bangsa-bangsa lainnya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur buat hari ini Tuhan. Kalau kami Tuhan rakyat Indonesia juga memperingati hari Kartini Tuhan, kami percaya Tuhan kami putri-putri Indonesia. Tuhan, Engkau berkati setiap putri-putri Indonesia. Engkau bangkitkan kami ya Tuhan, putri-putri kebanggaan-Mu Tuhan, putri-putri yang Kau pakai untuk hormat kemuliaan-Mu. Kami menjadi tiang-tiang doa bagi keluarga kami. Kami menjadi pendukung bagi anak-anak dan keluarga kami ya Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan, Kau berkati Tuhan setiap anak-anak-Mu, putri-putri Indonesia Tuhan. Pakai kami Tuhan untuk hormat kemuliaan-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk Tuhan hamba-Mu Tuhan, pemimpin rohani kami Tuhan. Engkau berkati Tuhan Pak Abraham Tuhan, Pak Pastor Thomas Tuhan. Engkau berkati hamba-Mu ini sebagai gembala sidang kami Tuhan. Urapi dia lebih lagi, pakai dia lebih dahsyat Tuhan untuk hormat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Engkau berikan dia kekuatan, kesehatan yang limpah. Bukakan setiap rahasia-rahasia firman-Mu Tuhan, sehingga setiap rahasia firman-Mu dapat disampaikan kepada jemaat-Mu. Jemaat-Mu Tuhan menjadi jemaat yang semakin bertumbuh dan mengasihi Engkau. Jemaat yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan, jemaat yang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar-Mu Tuhan untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk setiap hamba-hamba-Mu yang ada dalam komunitas Father's Love Tuhan, di mana Tuhan Kau percayakan mereka melayani di tempat mereka masing-masing Tuhan, di mana Tuhan Engkau Tuhan memberikan mereka Tuhan porsi sesuai mereka Tuhan masing-masing. Tuhan, Kau urapi mereka Tuhan, pakai mereka juga lebih dahsyat Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa-jiwa datang kepada Engkau, sehingga Father's Love Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu. Father's Love Tuhan menjadi wadah untuk menuai jiwa-jiwa. Biarlah setiap jiwa-jiwa boleh dimenangkan untuk kemuliaan-Mu. Indonesia Tuhan, terjadi pemulihan, terjadi kebangunan rohani dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Berkati setiap gereja-gereja-Mu yang ada di Indonesia, dimanapun Tuhan gereja-Mu baik berbagai-bagai denominasi Tuhan, Engkau pakai Tuhan seluruh gereja-Mu. Ada keunitian, ada kebangunan rohani Tuhan, ada api-Mu Tuhan yang tercurah Tuhan bagi gereja-gereja-Mu, sehingga gereja-Mu bangkit Tuhan menjadi gereja yang dipenuhi kemuliaan-Mu, gereja yang Tuhan berkenan di hadapan-Mu, gereja yang senantiasa Tuhan tunduk kepada kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini Tuhan kami Tuhan berdoa juga buat hamba-Mu Pak Abraham Tuhan, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau urapi juga hamba-Mu ini Tuhan, yang sudah Kau kirim jauh datang ke tempat ini Tuhan untuk memberitakan kebenaran firman-Mu. Engkau taruh di mulut bibirnya, di hatinya, di pikirannya firman-Mu Tuhan, untuk setiap kami Tuhan yang mendengarkan, kami bertumbuh, bahkan orang-orang yang mendengarkan di tempat-tempat lain Tuhan, mereka akan mengalami berkat-Mu yang berlimpah-limpah,
berkat yang luar biasa Tuhan, yang membangkitkan setiap kami Tuhan menjadi orang-orang yang cinta kepada Tuhan lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga-keluarga kami, berkati saudara-saudara kami Tuhan dimanapun mereka berada. Mungkin yang pada hari ini tidak bisa datang Tuhan, Kau berkati mereka di hari-hari mendatang, mereka boleh datang bersama-sama, kami boleh beribadah bersama Engkau, beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Berkati juga Tuhan anak-anak kami, generasi-generasi kami Tuhan, mereka mulai dari kanak-kanak, remaja hingga dewasa Tuhan. Urapi anak-anak kami, pakai mereka dari masa kanak-kanak hingga dewasa, sehingga mereka Tuhan menjadi anak-anak yang Tuhan menyenangkan hatimu. Mereka diberkati Tuhan, Engkau berikan mereka kecerdasan, roh ketaatan, roh yang tunduk kepada otoritas, yang rela diajarkan. Engkau berikan mereka hikmatmu Tuhan, mereka berkarya untuk kemuliaanmu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Biarlah setiap anak-anak yang di dalam keterikatan, di dalam belenggu, setiap jiwa-jiwa yang dalam keterbelengguan, kegelapan Tuhan, kami minta belas kasihanmu atas jiwa-jiwa mereka, kemurahanmu Tuhan menjamah mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau Tuhan. Mereka mengalami pertobatan besar, mereka mencari wajahmu Tuhan, mereka terima keselamatanmu yang besar ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu, kami berserahkan segala sesuatunya Tuhan pada hari ini. Ibadah kami Tuhan, kami serahkan sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berdaulat atas ibadah kami, Engkau yang memberkati ibadah kami pada hari ini, sehingga ibadah kami hanya untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan, kami bersyukur. Inilah doa kami Tuhan, kami naikkan di hadapan-Mu dengan segala ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus, Allah kita yang hidup. Haleluya. Saya mau tanya, seberapa banyak saudara yang mau ikut dengan Tuhan Yesus? Lambaikan tanganmu. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Sebab hanya mengikut Tuhan Yesus ada keselamatan yang kekal. Amin. Ayo kita sama-sama gandol karo Gusti. Saben dino rino wengi ojo lali. Haleluya. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Kulong orang bakal ciloko, nangeng urip kumulyo selaminyo. Atiku ayam tentrem, atiku rasa seneng. Saben dino kulengge gandong Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Gandol Gusti, gandol Gusti, gandol Gusti. Saben dino rino wengi gandol Gusti. Kulo amon racoyo I'm not.
so seneng saben dino kulongge gandol Gusti. Loro telu ayo kojo padha melu papat limo enem dere Gusti yo sing temen pitu wolu songo dere Gusti ojo sembrono sepuluh wis cakep dere Gusti mesti sambel siji loro telu kojo podo ayo melu melu papat limo enem dere Gusti yo sing temen pitu wolu songo dere Gusti ojo sembrono sepuluh wes cakep dere Gusti pasti sama opo iyo tenan tenan opo tenan iyo iyo tenang dere Gusti pasti selamat apa yang keras tenang tenang apa tenang iyo iyo tenang tenang dere Gusti pasti selamat siji loro telu ayo kanca padha melu papat limo enem dere Gusti sing teman pitu wolu songo dere Gusti ojo sembrono sepuluh wes cakep dere Gusti mesti selamat apa iya tenan tenan apa tenan iya iya pancen tenan dere Gusti mesti selamat tenan, tenan, apa tenan? Iyo, iyo, pancen tenan, dere Gusti pasti selamat. Pancen tenan, dere Gusti pasti selamat. Pancen tenan, dere Gusti. Yo, saya mau tanya dulu tim musiknya, apa iyo? Gak kompak, belum kompak. Apa iyo? Sekarang jemaatnya, apa tenang? Sama-sama katakan, mesti selamat. Kita pun tahu bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saudara diberkati, amin. Masih mau memuji Tuhan, amin. Mau lebih lagi, amin. Amin. Saudara bertanya-tanya kenapa kami pakai topi adat ya, kita sehari ini kita memperingati hari Kartini, kita percaya bangkitlah dan menjadi teranglah sebab terangmu datang, kemuliaan Tuhan terbit atas, amin. Kota Jawa akan dimuliakan untuk kemuliaan Tuhan, amin. Kota Bali akan dimuliakan oleh kemuliaan Tuhan, amin. India akan dimenangkan oleh Tuhan, amin. Haleluya. Mari bertepuk tangan bersama-sama. Mari berdoa bagi Tuhan, memuji Tuhan. Haleluya. Tunggu tak kasih untuk tunggu. Sama-sama katakan. Tunggu tak kasih betul. Mari tegogo guarna baria di saluhut nangoluki Tuhan napurasa mana marang le hape pampenan
di Tuhan. Dia bedi holomo ni Tuhan. Rade doa manjak koni. Mari mulia go arbi. Sekali lagi yuk sama-sama kita katakan. Tito bus no luki marhite marhite go amen padi esa no luki Tuhan na purasa haleluya manang bo hape pamanang di Tuhan hape pamanang Tuhan rari doa manjakoni lama ngulani mamulia go ari sama-sama katakan Lomo-lomo mimba Tuhan, 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 lomo-lomo mimba Tuhan. Hidupku telah ditebus oleh kuasa darah. Oleh kuasa darah yang amin. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Haleluya. Apapun yang Tuhan mau lakukan. Amin. Apapun yang Tuhan mau inginkan. Asalkan Tuhan ku senang. Semua ku relakan. Namanya dimuliakan. Suka-sukamu Tuhan. 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 Suka-suka. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu. Mari manor terbagi Tuhan. Memuji Tuhan. Haleluya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Glory, glory. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu. Jemaat saja katakan. Suka-sukamu. Amin. Amin. Suka-sukamu. Suka-sukamu Tuhan.
suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-suka, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Haleluya. Saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkaulah sumber sukacita kami. Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Terima kasih. Kami mengalami Tuhan di tempat ini, di dalam hadirat, di dalam puji-pujian kami, segenap hidup kami. Hanya namamu yang kami muliakan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa kebenaran firman-Mu adalah firman yang hidup dalam hidup kami, menjadi rema, tertanam dalam roh kami, dan itu yang akan memerdekakan hidup kami. Ketika kami datang, kami tidak sama lagi ketika kami pulang. Kami membawa sesuatu yang baru daripada Tuhan melalui kebenaran firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini, melalui hamba-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu, menggantikan diriku. Bukan karena berbuat tersedia bagiku, ku bersyukur.
Tuhan sendiri, katakan pujian ini kepada Tuhan. Yesus, amin. Saya cuma untuk kita bangkit berdiri. Kami perlu Engkau Tuhan. Oleh sebab itu kami mau nyatakan, Yesus, apa arti hidupku bila Engkau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Ku bersyukur Tuhan, kami bersyukur Yesus, buat kasihmu, buat segala kemurahanmu. Sungguh Kau sangat baik buat setiap kami Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur kami ada pagi hari ini dalam hadirat-Mu, karena Engkau sangat mengasihi setiap kami Tuhan Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri Dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja, bagi yang mulia ku angkat tanganku. Sembah, haleluya.
Yesus. Beri dia hormat, pujian dan kuasa Yesus Raja. Bagi namamu Yesus, hiara la bayara la balamu, hiara la bayara la bayaramu. Thank you Lord. Yes. Worthy is the Lamb.
Terima kasih buat pagi hari ini buat hadirat-Mu. Tetap ada di tempat ini Tuhan, selama ibadah ini berlangsung. Hadirat Tuhan terus menguasai tempat ini, terus menjamah siap kami di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami akan duduk diam mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berapi hamba-Mu yang sama sekali tidak ada apa-apa yang di hadapan Tuhan. Bahkan sedikit pun Tuhan tidak ada apa-apa yang di hadapan Tuhan. Tapi firman-Mu pagi hari ini, itulah yang berkuasa. Firman-Mu saat ini itulah yang powerful buat setiap kami Tuhan. Itu yang menyembuhkan, memulihkan, membebaskan setiap keadaan kami. Apapun situasi yang kami hadapi saat ini, saat firman-Mu masuk, saat firman-Mu kami dengar, itu yang akan membuka setiap pintu-pintu. Itu yang akan menguatkan setiap kami Tuhan. Kami serahkan saat ini dalam tangan-Mu, urapi umat-Mu Tuhan, kuasai tempat ini. Roh Kudus, Engkau yang bermanifestasi di tempat ini buat setiap kami. Di dalam nama Yesus, mari kita yang siap sama-sama katakan. Amin. Berikan tepuk tangan yang buat Tuhan. Silakan duduk, saudara. Salam semua, selamat pagi. Selamat hari Kartini. Buat para ibu-ibu. Ya. Puji Tuhan, saya dapat kostum bernuansa Bali kayaknya. Shalom orang-orang Bali. Ada orang Bali, ada orang Jawa, ada orang Batak, ada orang India. Tadi lagu Jawa udah, lagu Batak udah, lagu India belum Pak. Lagu Dayak belum ya. Lagu Dayak cuma saya sama ibu itu aja orang Dayak di sini. Haleluya. Apa kabar semua? Sudah lama kayaknya kita tidak jumpa ya. Saya lihat semakin diberkati semua di tempat ini. Wajahnya semakin fresh semua di tempat ini. Amin. Saya enggak lama khotbahnya, Bapak Saudara. Kurang lebih 15 menit. Cepetan ya. Ya udah kalau enggak selesai 15 menit berarti 15 menit lagi. Kalau udah 15 menit lagi, Pastor Abraham kayak belum selesai. Berarti 15 menit lagi Saudara. Yang siap katakan yes. Tidak apa-apa Pak, biar pesawatnya jalan. Oke, kita akan belajar Pak pagi hari ini. Suka ibadah sore jadi ngomongnya sore ya. Tentang satu hal yang dimana masih bulan ini kita merayakan tentang yang namanya pengorbanan Tuhan Yesus. Luar biasa Batam kemarin ada Yesus disalibkan di tempat ini ya. Dahsyat dramanya. Tepuk tangan lu buat Tuhan Yesus. Siapa yang jadi Tuhan Yesus kemarin? Ada orangnya. Oh, ngajar sekolah minggu ya? Oh, puji Tuhan. Tuhan Yesus ngajar sekolah minggu loh. Di Batam ini ada Tuhan Yesus loh. Oke. Bapak, Ibu, Saudara, ketika kita sudah lama jadi orang Kristen, ternyata Alkitab mengingatkan kita tentang beberapa hal. Ya, contoh hari ini adalah hari Kartini. Semua orang ingat akan apa yang dibuat oleh Ibu Kartini. Ibu kita Kartini, putri Indonesia. Haleluya. Masih ingat lagunya ya? Berarti dulu SD berarti lulus semua nih kalau pelajaran kesenian. Haleluya. Nah ternyata ada pengorbanan yang sampai kita hari ini ternyata wanita-wanita. Pastor Thomas suka nyanyi lagu gini. Nih wanita dijajah pria sejak dulu. Katanya begitu ya. Nah gara-gara ada Ibu Kartini ini. Di sini saya gak tahu ada namanya Ibu Kartini. Tapi yang jelas bukan ibu orangnya.
dia sudah pulang ke pangkuan Tuhan dah beberapa puluh tahun lalu. Dan puji Tuhan, ternyata ketika ada pengorbanan seseorang membuat wanita dapat disetarakan. Ya kan? Jadi wanita jangan dianggap remeh. Buktinya di tempat ini banyak wanita. Wanita jangan dianggap remeh kalau sudah bersuami, apa yang sudah berumah tangga, kalau istrinya mulai ngambek Bapak Ibu Saudara, itu repot caranya. Kalau istrinya udah enggak mau diajak ngobrol, istrinya cuma diam aja, waduh itu bapak-bapak rasanya deg-degan. Mulai berpikir saya salah ngomong apa? Saya salah bersikap seperti apa? Ya. Pokoknya hari itu kalau bapak-bapak mau jujur udah enggak mood, betul Pak. Yang jomblo-jomblo mungkin belum rasanya. Bukan jomblo kata Mami Dep, apa? Single. Yang single-single nanti pasti akan merasakan. WA-nya belum dibalas. Udah di-read tapi enggak dibalas. Waduh, rasanya tuh hati bergejolak. Artinya bahwa ketika Tuhan ciptakan pria dan wanita, memang saling apa namanya tuh, hidup saling membutuhkan ya, saling memperlengkapi. Ya, puji Tuhan karena ada Ibu Kartini ini membuat wanita yang tadinya Tuhan ciptakan dengan mulia dan dihargai. Dan puji Tuhan sampai saat ini kita Indonesia, Ibu Menteri Keuangan tidak terkalahkan. Ya. Kemarin dia disingkirkan, sekarang dinaikkan lagi. Puji Tuhan, memang ibu-ibu kalau masalah keuangan nomor satu Pak. Dia number one. Ya, nomor satu. Pokoknya uang yang udah masuk tidak bisa keluar kembali. Dengan cara apapun dah susah. Pokoknya yang sudah masuk udah berarti udah jangan diutik-utik lagi. Di tempat ini sih enggak ya. Suami istri pasti masalah keuangan pasti tetap kompromi dengan baik. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita jadi orang Kristen selama ini ada 4 hal yang tipe orang Kristen. Saya enggak tahu Bapak Ibu Saudara tipe yang mana. Ada slide-nya? Oh, ada ya. Ada 4 tipe orang ketika menjamah jubah Tuhan Yesus atau berjumpa dengan Tuhan Yesus. Saya enggak tahu Bapak Ibu Saudara tipe yang mana. Yang pertama, ada seorang perempuan pendarahan. Next slide-nya. Tahu kisah seorang perempuan yang pendarahan? Dia sudah lama sekali pendarahan, sudah 12 tahun. Kalau diibaratkan sekarang Bapak Ibu Saudara, kalau kita pendarahan 12 tahun, sakit pendarahan 12 tahun ya, itu sudah seperti mayat hidup, yakinlah. Betul? Mukanya pasti pucat, badannya pasti kurus. Ya, oh ini berbicara tentang wanita juga ya. Bayangkan aja orang yang, mohon maaf wanita, kalau kedatangan tamu tiap bulan itu mungkin 3 hari atau seminggu, itu rasanya gimana wanita-wanita? Ada yang sakit, ada yang teriak-teriak ya, ada yang sampai ke dokter, ada yang diikat perutnya. Itu baru 3 hari, itu baru seminggu habis darah. Nah tapi wanita ini berbeda, dia sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Markus pasalnya yang kelima ayat yang ke-26, buka ayatnya. Kita baca dulu ayat yang 25 ya. Markus 5 ayat yang ke-25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ini tipe yang pertama, ketika orang jumpa dengan Tuhan Yesus. Ketika orang ini ketemu dengan Tuhan Yesus, seorang yang pendarahan, dia sembuh. Seorang perempuan yang pendarahan ini, dia timbul iman. Dia timbul kepercayaan sama Tuhan. Katanya, sebab asalku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Aku pasti disembuhkan oleh Tuhan. Nah, Bapak Saudara, kita belajar bahwa saat orang betul-betul ketemu Tuhan, dia punya iman. Sama-sama katakan punya iman. Dia punya iman percaya
Enggak kayak sekarang, kalau saya enggak ditumpangin tangan sama Pastor Thomas, saya enggak ditumpangin tangan sama Mami Dep, Pastor Abraham yang lain, belum sah. Dia cari lagi pendeta yang lain, dia cari lagi gereja yang lain supaya apa ya, apa yang dia ingin itu terjawab. Nah, perempuan ini Bapak Ibu Saudara, dia hanya pengen jamah jumbai jubah Yesus. Pengen sentuh sedikit saja. Ya. Pengen colek sedikit saja. Dia enggak perlu banyak-banyak. Artinya ketika kita mengaku kita ini ketemu Tuhan, kita ngaku bahwa kita hidup dalam Tuhan, sekarang imanmu jauh lebih besar daripada perempuan ini, katakan amin. Cuman sayangnya suka tergoncang, Pastor. Cuman sayangnya Bapak Ibu Saudara, imannya suka naik turun tergantung mood. Amin. Hati-hati loh, kita udah lama kenal Tuhan, kita udah melayani Tuhan, kita yang hidupnya sehari-hari bersama dengan Tuhan, keaslian kita akan kelihatan. Tandanya kita ketemu Tuhan, jumpa dengan Tuhan, ada iman yang gak pernah mati oleh apapun. Ada iman yang gak pernah kalah oleh apapun. Amin. Karena kita suka ngaku nih, wah kalau misal kita bahasa roh sampai guling-guling, sampai kepanasan, sampai goyang-goyang ya, sampai getar-getar misalnya gitu ya, wah ini Yesus sudah penuh di atas saya nih. Oke, tidak masalah karena hal itu. Tapi adakah iman atas hidup kita? Adakah iman itu tumbuh di hatimu? Karena perempuan ini buktinya ketika ia ketemu dengan Tuhan Yesus, asalku jamah sedikit saja ujung jubahnya, maka aku akan sembuh. Pada saat itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya, ayat yang ke-30. Lalu ia berbalik di tengah-tengah orang banyak dan bertanya, siapa yang menyentuh jubahku? Amin. Bapak Saudara, ketika kita hidup dengan iman, kita beriman sungguh-sungguh, punya iman sungguh-sungguh sama Tuhan, seperti yang Yesus katakan, siapa yang jamah jubahku? Karena apa? Dia menjamah jubah Yesus dengan imannya. Jadi kalau kita hanya datang doa sama Tuhan, tidak punya iman, Bapak Ibu Saudara, Tuhan, kuasa Tuhan itu tidak ngalir. Kesembuhan itu tidak ngalir ketika perempuan ini sakit. Jadi kalau kita mau datang sujud dengan Tuhan, kita berdoa, bergumul, Bapak Ibu Saudara, perkatakan iman dalam doamu. Cek kata-kata doamu sekarang hari-hari ini. Apakah perkataan iman yang keluar atau cuma sungut-sungut? Atau cuma apa namanya, curhat dengan Tuhan, betul-betul curhat tapi tidak timbul iman, berdoa hanya cuma sekedar apa namanya, menyampaikan keluh kesah dengan Tuhan tapi tidak timbul iman dalam doamu, Bapak Saudara, kuasa Tuhan tidak turun, kuasa Tuhan tidak ngalir. Tuhan, aku disakiti. Tuhan, aku sedang rasa tidak enak. Tuhan, aku sedang bingung, aku sedang ketakutan. Amin. Tuhan tahu, beri yang terbaik. Bapak Saudara, kalau kita berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku percaya walaupun aku disakiti sekarang, ada Tuhan yang menghibur aku. Walaupun aku dalam keadaan ketakutan sekarang, ada Tuhan yang akan membela aku. Ada Tuhan yang bersama dengan aku. Ketika kita memperkatakan hal demikian, kita doa sama Tuhan, ada kuasa Tuhan yang turun. Perempuan ini katakan, asalku jamah saja, asalku coel sentuh sedikit saja, apa yang terjadi? Dia sembuh. Amin. Dia sembuh. Ada kuasa Tuhan yang keluar. Yes. Belajar dari perempuan ini, kalau kita ngaku bahwa kita ketemu Tuhan, kalau kita ngaku bahwa kita ini melayani Tuhan, setia sama Tuhan, imanmu masih ada sampai hari ini. Yang punya iman mesti katakan amin. Itulah Pastor, iman saya sedang turun ini, tolong doakan. Bukan didoakan masalah iman itu. Hanya kita percaya, baik melihat ataupun belum melihat, kata firman Tuhan. Kalau kita percaya, maka itu akan terjadi. Haleluya. Sudah lama saya jadi orang Kristen, amin. Tuhan katakan, yang betul-betul ketemu Tuhan kayak gini, ada imannya. Apakah Yesus tidak tahu bahwa jubahnya dipegang oleh seseorang? Pasti tentu Yesus tahu. Dan dia tahu siapa yang memegang jubahnya, yaitu perempuan tadi yang pendarahan.
Yesus tahu ketika kita berdoa sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, Tuhan lihat bahwa hidup kita penuh dengan iman. Orang ini tidak takut. Apa yang Daud lakukan ketika ia berperang dengan Goliat? Amin. Daud enggak tipe mengasihani diri. Tapi tipe dia adalah tipe berperang. Orang yang tipe berperang, Bapak Ibu Saudara, menghadapi situasi ini dengan berperang, dia punya iman. Dia berjalan, kelihatan ya, orangnya jadi kelihatan berjalan dengan iman. War with faith. Haleluya. Akan kelihatan nanti dalam setiap kehidupan kita sehari-hari. Kita memang masih berjuang selama masih di dunia ini. Kita berjuang untuk makan, berjuang untuk hidup, berjuang untuk masa depan, berjuang untuk anak, untuk keluarga. Akan kelihatan sikapmu apakah seperti Daud, amin, atau seperti tentara yang lain. Mereka besar-besar tapi takut hadapi Goliat. Daud walaupun dia kecil, dia berkata, aku punya Tuhan. Walaupun hanya dengan ketapel, itu Goliat pasti mati nanti. Haleluya, karena Tuhan menyertaiku. Bapak Saudara, Yesus ada dalam kita. Yesus ada dalam hidupmu sekarang. Don't worry. Perkatakan iman. Perkatakan iman. Perkatakan iman. Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Maka saat kita sebut, katakan aku percaya, kuasa Tuhan itu mengalir atas setiap kita. Amin. Kuasa Tuhan itu akan bekerja atas setiap kita. Bukan hal bohongan. Ini terbukti. Perempuan 12 tahun pendarahan. Harusnya mati. Dan harus mati. 12 tahun pendarahan, Bapak Ibu Saudara. Kalau dia berobat pasti cuci darah terus. Sudah habis berapa? Kalau di sini dituliskan bahwa ayat yang ke-26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskan semua yang ada padanya. Habis hartanya, tidak sembuh-sembuh. Yang Tuhan butuhkan hanya adalah iman. Ketika perempuan ini jamah jubah Yesus, asalku jamah sedikit saja maka I'm healed. Maka terjadilah perempuan ini ambisi untuk ayo Yesus tumpang tangan atas saya. Dia secara diam-diam, tidak ada yang tahu, silent. Tidak ada juga yang, kasihan ya ibu ini. Tidak ada yang ngomong gitu. Hanya pribadi dia dengan Tuhan. Terkadang kalau kita ngelewati hari-hari ini, suka dikasihani orang, rasanya senang banget. Kasihan ya Pak Satis. Rasanya kayak diperhatiin, senang banget. Perempuan ini tidak. Dia diam-diam punya iman di hadapan Tuhan. Amin. Tidak perlu kita nunjukkan, Bapak Saudara, kita harus dikasihani orang lain. Kita masih punya Tuhan. Mental kita adalah mental orang yang punya iman. Tidak takut menghadapi apapun yang terjadi. Karena hidup kita dikontrol oleh Tuhan. Katakan yes. Yesaya katakan bahwa sampai kapanpun aku akan bertanggung jawab atas hidupmu. Aku akan menggendongmu. Aku akan peliharamu. Itu garansi daripada Tuhan. Oleh sebab itu, imanmu jangan naik turun. Sekali beriman, sekali Yesus tetap Yesus. Sekali percaya, tetap percaya. Haleluya. Ini baru asli. Dia ini memang ikut Tuhan Yesus. Ini baru asli orangnya. Dia sungguh-sungguh melayani Tuhan. Ada iman. Ini baru asli. Dia jemaat IFLC. Ya, dia setia. Dia punya iman yang kuat di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang mengerti katakan yes. Tentu ada banyak sisi untuk menguraikan tentang perempuan yang mengalami pendarahan ini. Tapi yang paling menarik adalah perempuan ini sakit. Sebelumnya telah berkata, asalku jamah saya jubahnya, aku akan sembuh. Ia tidak berkata jika dia jamah. Jika dia jamah ya. Next slide-nya. Perempuan ini tidak ngomong, next lagi. Sambil diikuti ya, next lagi. Nah, perempuan ini berkata, asalku jamah jubahnya. Dia, perempuan ini yang ngomong. Bukan jika dia menjamah aku. Tangkap di sini, saudara. Perempuan ini bilang, saya yang jamah Yesus, maka saya sembuh. Bukan Yesus yang, mana tadi yang sakit itu ya? Mana tadi ibu yang ngesot itu ya? Maka aku akan sembuh. Haleluya.
tetapi dia yang mengakui. Ada pengakuan. Bapak ibu saudara, ketika kita ngalamin mungkin situasi yang dihadapi oleh ibu ini, perempuan yang pendarahan ini, kita harus punya pengakuan di hadapan Tuhan. Tuhan, aku percaya. Tuhan, aku percaya Tuhan pasti tolong. Tuhan, aku percaya Tuhan buka jalan. Walaupun tidak ada jalan, itu bukan urusan saya yang cari-cari jalan. Urusan Tuhan Yesus. Saya hanya percaya, Tuhan, aku serahkan masa depan dalam tangan-Mu. Aku mau kuliah di sini, aku mau sekolah di sini. Aku serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan pasti kasih yang terbaik. Tuhan pasti buka jalan yang terbaik. Haleluya. Sambil kita hidup benar di hadapan Tuhan. Kalau kita pakai Google Maps, Bapak Ibu Saudara, ya, kita enggak perlu harus pusing-pusing. Ini Google Maps harus kita arahkan. Google Maps yang arahkan kita. Pokoknya saya mau ke Cash Bakery, gimana caranya? Tinggal ketik aja kan? Cash Bakery langsung diarahin. Enggak perlu kita harus pusing-pusing, Bapak Ibu Saudara. Wah, saya harus punya drone dulu nih. Saya harus cari pakai drone dulu jalannya ada di mana, terus nanti saya tanya, saya patok-patok kemana. Ya. Ketika kita punya Tuhan, enggak perlu pusing kita pikirkan, Tuhan, aku cuman percaya masa depanku dalam tangan Tuhan. Aku percaya jalan terbuka. Amin. Ya. Sekarang kita apa yang harus jadi bagian Tuhan, kita pikir juga. Apa yang harus jadi bagian Tuhan, kita rasakan juga. Enggak mampu, Bapak Saudara. Apa sih susahnya kita cuman bilang, Tuhan, aku serahkan sama Tuhan. Sekarang kita tuh punya tradisi Indonesia yang gak mau repotin orang lain. Gak ngerepotin Tuhan. Saya mau saksikan, Bapak Saudara, ketika skripsi saya waktu kuliah itu, saya bilang, Tuhan gak perlu repot-repot urusin skripsi saya. Saya bisa, Tuhan urus saja keluarga saya. Bagaimana orang tua gak berantem terus. Ya masalah skripsi ini saya mampu kok. Ya memang saya mampu, Bapak Saudara. Ya. Dan akhirnya skripsinya enggak selesai. Yang saya anggap saya bisa, malah mandek, ada aja masalahnya. Waktu itu cari buku referensi. Susahnya minta ampun waktu zaman itu 2000 berapa ya? 12 kah? Enggak kayak zaman sekarang cari buku bisa online. Itu cari buku harus ke toko buku, harus ke perpustakaan daerah. Wah. Kan target 6 bulan. Saya nyambung lagi. Tambah 6 bulan. Bayar duit, bayar ke kampus. Waktu, rugi waktu. Saya bilang, wah Tuhan ampun. Ya, Tuhan harus campur tangan dalam hal ini. Haleluya. Nah, perempuan ini berkata, bukan dia yang menjamah, tapi aku. Ada pengakuan kita. Bapak saudara, kalau hari-hari ini, kalau kamu berkata, aku cinta Tuhan, ada iman atas hidupmu. Itu enggak mati. Katakan yes. Nomor dua. Selanjutnya, Yesus diurapi oleh perempuan yang berdosa. Di sini ada ayatnya, Bapak Saudara. Next slide selanjutnya. Yesus diurapi oleh perempuan yang berdosa. Nah, yang kedua, siapa yang ketemu Tuhan? Yang tadi pertama seorang yang pendarahan, yang kedua seorang perempuan yang berdosa. Sangat terkenal dia berdosa di situ. Apa yang dia lakukan? Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis ia pergi di belakang Yesus dekat kakinya. Ia membasuh kakinya itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya dan meminyakinya dengan minyak wangi itu. Lalu dia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Apa yang kedua, Bapak Saudara? Orang yang tipe yang kedua ini, ketika dia ketemu dengan Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Ayat yang ke-38. Ia sambil menangis berdiri lalu membasahi kakinya, kaki Yesus itu dengan air mata dan menyekanya dengan rambut. Tipe yang kedua, kalau orang itu katakan bahwa dia tinggal dalam Yesus, rambut itu adalah mahkota, betul? Siapa mau di sini? Apalagi yang perempuan ini, saudara. Yang wanita. Siapa yang mau botak? Ada yang mau botak? Mohon maaf kalau ada yang botak, Pak. Di belakang ada nih. Jangan tersinggung, Pak. Tenang.
Pasti perempuan itu, wanita itu disanggul lipas nih. Disanggul-sanggul lah, diwarna lah, dicat lah, dibonding lah, apalah itu segala macam. Supaya rambutnya bagus. Yang keriting-keriting disuruh lurus. Ya. Bagaimana caranya harus ke salon, harus cari sampo yang bagus. Mulai lihat rambutnya rontok, dia mulai gelisah. Ya wah, kalau ini rambut rontok semua nanti tas kepala saya botak, itu bagaimana? Enggak bagus pakai wig. Nah, yang terakhir itu. Berbicara tentang menyeka kaki Tuhan Yesus, lap ya, kaki Tuhan Yesus dengan rambutnya, artinya kita taruh mahkota, apa yang paling berharga atas hidup kita, taruh di semua di kaki Tuhan. Bukan kesombonganmu yang ada di situ. Enggak ada lagi kesombongan kita di hadapan Tuhan. Wah, gereja ini ada kan karena saya. Pelayanan ini ada karena saya. Semua karena saya. Itu keluarga itu kalau enggak saya yang tanggung. Semua saya. Kalau kita katakan bahwa engkau ketemu dengan Tuhan, enggak kayak gitu tipenya. Lakukan seperti seorang perempuan yang berdosa ini. Letakkan semua di kaki Yesus. Bahkan apa? Wanita ini sedang enggak jual minyak wangi, Bapak Saudara. Kemarin pas kita ke Israel itu memang terkenal minyak wanginya asli. Ya. Ini bukan si Raja Minyak dari Medan juga, bukan. Dia enggak sedang prospek Yesus. Yesus ini ada minyak wangi loh. Kalau kamu pakai ini, kamu makin didekatin banyak orang. Dia enggak jual gitu. Dia ambil minyak wangi, yang wangi di situ, yang mahal harganya. Dia taruh di kaki Yesus. Yang berharga dari perempuan ini, dia serahkan sama Tuhan. Yang dia rasa berharga, mahkota mungkin kehormatan, dia taruh semua di kaki Tuhan. Artinya apa? Ada kerendahan hati. Sama-sama katakan, ada kerendahan hati. Hidup itu harus punya kerendahan hati, Bapak Saudara. Haleluya. Makanya zaman sekarang udah enggak lagi kan zaman caleg-caleg. Kamu enggak tahu siapa saya, kata Rudolf. Saya ini udah tahu, Pak. Kemarin Bapak nyalek kan. Visi-misinya udah kami baca semua. Bahkan saya tim suksesnya. Nanti kalau Bapak sukses, misal gitu ya. Bangun itu, bangun ini, bangun itu, semua dibangun apa yang mau. Kadang kalau kita enggak dihargai, Bapak Saudara suka ngomong gitu. Kamu enggak tahu siapa saya. Ya saya enggak tahu lah kemarin Bapak enggak nyalek. Misal gitu ya. Enggak tahu isi hatinya. Nah kadang kalau orang enggak dihargai Bapak Ibu saya, dia marah. Masih adakah perasaan itu atas siap kita, karakter itu? Enggak disalamin, lupa ditegur. Ya, WA-nya lupa dibalas. Apalagi yang lain. Wah, udah sombong ini ibu ini. Ya, udah sombong lu Bapak ini nih. Iya, karena dia merasa tidak dihargai. Bapak Saudara, ketika kita kenal Tuhan, tidak perlu kita penghargaan manusia. Sama sekali. Tidak perlu. Kita hanya minta dihargai oleh Tuhan. Iya, makanya perempuan ini minyak wangi dan dia menyeka kaki Tuhan dengan rambutnya. Artinya dia taruh semua di kaki Tuhan. Apa yang mulia, apa yang dia anggap baik. Mungkin prestasimu sekarang yang kau anggap baik, letakkan itu di kaki Tuhan. Bukan hasil kehebatanmu. Mungkin kau punya tanah, punya rumah di mana-mana. Berkat Tuhan mungkin berlimpah-limpah atas hidupmu. Taruh semua di kaki Tuhan. Jangan itu yang berkuasa. Amin. Jangan pekerjaanmu itu yang lebih berkuasa daripada Tuhanmu. Jangan apa yang kau miliki itu lebih berkuasa daripada Tuhanmu. Makanya contoh di sini, taruh semua di kaki Tuhan. Bukan jabatanmu itu yang lebih berkuasa daripada Tuhanmu. Perempuan ini taruh di kaki Tuhan. Orang-orang Kristen, kalau kita rasa kita hebat, taruh semua di kaki Tuhan. Apa yang kita anggap hebat, apa yang kita anggap pencapaian tertinggi dalam hidupmu, taruh di kaki Tuhan semuanya. Biar Tuhan yang jauh lebih besar daripada kita. Biar Tuhan yang jauh lebih penting daripada kita. Mungkin kita katakan keluargaku lebih penting. Di atas semuanya itu Tuhan jauh lebih penting. Masa depanku jauh lebih penting, kita katakan. Letakkan semua di kaki Tuhan. Tuhan yang jauh lebih penting loh. Dia yang punya hidup. Amin. Ketakutan, sehingga ketakutan itu jauh lebih besar daripada Tuhan.
kekhawatiran, sehingga kekhawatiran itu jauh lebih besar di hadapan Tuhan. Perempuan ini lakukan hal yang, yaitu rambut itu mahkota. Mahkotanya dia taruh di kaki Tuhan. Mahkota berbicara sesuatu yang berharga. Kita katakan hidupku lebih berharga, masa depanku juga lebih berharga. Taruh semua di kaki Tuhan. Biar Tuhan yang ditinggikan. Bukan kita yang disombongkan. Bukan Allah heran kita yang besar. Oh heranlah. Tuhan yang heran kita yang besar. Harusnya apa? Allah kita heran dan besar. Ini beda Bu. Udah ganti. Allah heran kita yang besar. Itu sampai kamu lebih besar dari saya ya. Uangmu lebih besar dari saya ya. Hartamu lebih besar dari saya ya. Masa depanmu jauh lebih penting dari saya ya. Saya Tuhan heran ini. Padahal Tuhan bilang bumi ini cuma tumpuan kakinya. Nggak habis pikir. Oke, okay, retreat. Number three. Zakheus sang pemungut cukai. Number tiga. Di situ ada seorang bernama Zakheus, ia kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya, kata firman Tuhan. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berdirilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus tampil ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Orang yang ketiga namanya Zakheus, orang kaya, dia sangat pelit. Tapi ketika dia ngalamin Tuhan, ketemu Tuhan, apa lihat di ayat yang terakhir, ayat yang ke-8. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Kemudian, ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ada berapa banyak orang Kristen yang paling pelit? Katakan bukan saya, biar gak tersinggung kita. Persembahan, buka, 5.000, 2.000, 10.000. Gak ada yang lihat. Tuhan hatiku tergerak dengan 2.000. Apa-apa deh. Minggu depan ya lagi, ada lagi 2.000 ini. Kayaknya memang suara Tuhan ini. Bukan masalah besar kecilnya, Bapak Saudara. Amin. Memang itu Tuhan gerakan dari hati. Tetapi lihat, tipe yang ketiga ini Zakheus. Ketika dia ketemu Tuhan, apa yang terjadi? Dia enggak pelit. Amin. Pulang malam sampai rumah jam 11, jam 12. Kalau saya pulang malam jam 12, 11, jam 12, besok pagi, saya, kalau udah pulang sampai rumah, mestinya kan kita mesti doa dulu. Sebelum tidur, entah baca Alkitab dulu. Kita pasti berkata, kalau ditambah doa, ditambah baca Alkitab, besok pagi saya masuk kantor, saya kerja, saya ngantuk ini. Apalagi ada morning blessing. Untuk waktu aja, Bapak Saudara. Di tempat ini sih gak ada. Masih ada yang pelit. Tempat ini gak ada. Katakan bukan saya, biar gak tersinggung kita. Pastor, biar senyum ya, benda asem. Tapi lihat Bapak Ibu Saudara, si Zakheus yang pemungut cukai, yang ketika dia ketemu Tuhan, hatinya jadi murah hati. Dia gak pelit loh. Amin. Dia berikan yang terbaik buat Tuhan. Bahkan 4 kali lipat. Makanya kadang Bapak Ibu Saudara, ketika kita ngalamin kasih Tuhan, tiba-tiba kita ingin memberi, ini dalam hal pemberian ya, dalam bentuk persembahan atau uang.
Memang kadang kita kasih, rasanya tuh kayak, kok saya gak rasa rugi ya? Ya memang seperti itulah orang ketika ngalamin Tuhan. Ada yang mungkin dalam keuangan dan mungkin juga ada yang kasih tenaga. Kok saya kalau buat gereja kok saya antusias ya? Ya memang seperti itulah. Jadi gak perlu heran Bapak Ibu Saudara. Jangan terusik sama yang sebelah. Ih ngapain kamu ngasih ke situ? Ngapain kamu? Tapi hati kita tergerak untuk memberi. Tipe yang ketiga ini kalau orang ketemu Tuhan kayak gini, Saudara. Dia murah hati. Amin. Selanjutnya, dia pemaaf. Dia enggak pelit maafin orang karena maafin orang enggak perlu luar biaya dan enggak dipotong pajak dan enggak ditagih pajak pun. Apalagi di Batam free pajak ya. No tax ya. Enggak ada ya, betul ya? Tapi kalau keluar Batam kena tax ya. Kalau Batam area masih free ya, free kan? Free tax kan? Haleluya. Dalam hal mengampuni, hatimu pelit enggak? Haleluya. Wah, susah sekali, Pastor. Ya. Kalau kita hidup menurut manusia roh, Tuhan katakan di sorga itu enggak ada ratapan dan ketak gigi. Artinya apa? Kalau kita cuma rasa enggak mau ampuni Pak Satis, enggak mau ampuni Pak Rudolf, itu hanya daging. Hanya dagingmu. Kalahkan itu. Calon Pak Satis senyum. Calon Pak Rudolf senyum. Ya. Enggak perlu buang-buang muka. Enggak perlu buang-buang tolak-tolak hati. Jangankan masalah uang, masalah pengampuni aja pelitnya minta ampun. Terus kita katakan, saya udah ketemu Tuhan loh. Saya udah punya karunia loh. Saya bisa dengar suara Tuhan. Saya bisa rasain apa yang orang lain rasakan. Bu, ampuni dulu bu. Saudaramu. Ah saudara saya memang gitu pastor. Saya udah ampuni sekali, dua kali, tiga kali. Sekarang udah enggak lagi. Tuhan katakan kalau ngampuni berapa? Enggak berkesudahan. 70 kali 7 kali. Ya kan? 70 kali 7 kali kali apalagi kali-kali semuanya. Pokoknya intinya cara berkesudahan untuk mengampuni orang selalu baru setiap hari rasa ngampuni. Amin. Zakheus enggak pelit ketika ketemu Tuhan katakan saya enggak pelit. Ketika ketemu Tuhan katakan saya diubahkan. Boro-boro mau kasih persepuluhan di tempat ini sih aktif. Ini orang lain ya. Dia cari ayat, dia cari pendeta, dia cari YouTube yang mendukung apa yang dia mau. Saya ada baca sebuah postingan orang. Kalau kita sebagai pegawai keuangan, maksudnya kita yang bikin cetak uang, kita pasti tahu uang itu asli sama palsu. Ya kan? Artinya apa? Kita pasti tahu ajaran ini benar atau tidak. Kalau kita katakan kita anak Allah, kita kenal firman Tuhan, kita pasti tahu ini ajaran ini benar atau enggak benar. Ajaran Alkitab itu benar atau enggak benar. Enggak perlu lagi kita dengar informasi dari yang lain. Oh iya, persepuluhan ini gini-gini jadi masalah, jadi konten. Zaman sekarang harus jadi konten. Ya, supaya semakin mantap. Kalau kita anak Tuhan, kita tahu keasliannya. Oh memang dia di Alkitab memang diajarin kok. Ya kamu mau ngomong silahkan kamu ngomong. Kamu mau berasumsi silahkan kamu berasumsi. Mentang-mentang kamu sekolah silahkan buka dengan sekolahmu. Wah dia S apa? S1, S2, S3, S4, S5. Banyak orang berdebat akan hal ini Bapak Ibu Saudara. Tapi kita enggak ya. Karena hatinya sudah diubahkan Tuhan. Bapa kita adalah Bapa yang murah hati. Enggak pelit. Masa anaknya pelit? Kalau pelit anak siapa itu? Tiba-tiba Pak Satis anaknya putih sekali. Wah ini anak Pak Satis atau bukan ini? Ya, lebih putih mohon maaf dari orang Chinese. Mengkilat. Wih kasih karunia ya. Pasti Pak Satis bingung. Istri saya enggak seputih ini. Saya apalagi? Sorry ya Pak. Haleluya. Pasti akan sama dengan bapaknya. Bapak kita murah hati.
maka mengalir sama kita pun murah hati. Haleluya. The last, number four. Markus 14. Ayat yang ke-46. Dah. Hanya sesimpel ini. Tipe orang yang keempat. Yang pertama tadi masih ingat? Seorang perempuan pendarahan, dia punya iman. Yang kedua, seorang yang berdosa, dia taruh mahkota di kaki Yesus. Yang ketiga, Zakheus. Yang pelit, jadi gak pelit. Yang keempat, dia memegang Yesus. Maka mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Kemudian mereka salibkan ini. Ini adalah kisah waktu malam Yesus mau disalibkan. Ya, kisah di mana malam Tuhan Yesus mau disalibkan. Itu mereka datang, mereka tangkap Tuhan Yesus. Di sini tidak ada Tuhan Yesusnya, dia lagi ngajar sekolah minggu ya. Kalau yang pertama cuman jamah jubah Tuhan Yesus, dia sembuh. Cuman colek sedikit. Ada kuasa yang keluar. Dia cuman colek sedikit. Nah, yang sekarang mereka memegang Tuhan Yesus. Coba ayat selanjutnya. Ayat yang ke-48. Kata Yesus kepada mereka, sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Orang yang ketiga tidak cuma nyenggol, tidak cuma menjamah jumbai jubah Yesus. Dia pegang badan Tuhan Yesus. Pak saat ini boleh jadi. Come Pak, please help me. Posisinya mungkin kayak gini, Pak Saudara. Ini Tuhan Yesus nih ya. Yang pertama, cuman colek saja bajunya, dia sembuh. Ada kuasa yang keluar. Yang terakhir, dia udah pegang Tuhan Yesus kayak pegang maling. Hei, kamu maling. Hei, kamu orang jahat. Dia udah pegang secara utuh, tetapi gak terjadi apa-apa. Dia gak langsung, saya gak jadi salib kamu. Aduh, saya merasakan urapan. Dia tetap. Dia bawa pedang, bawa pentung. Sangkamu aku ini penyamun. Padahal udah pegang secara utuh loh. Apa kalau kita pegang, mohon maaf, maling ya pasti. Sorry Pak. Full. Sorry ya. Bukan. Thank you. Please sit. Dia pegang full mungkin. Ya kayak tadi. Tapi yang megang itu ada pertobatan. Tapi yang megang itu ada dia rasakan tadi kelepok-kelepok. Ada urapan. Ada panas. Atau ada rasa dingin. No. Tipe orang yang terakhir, dia pegang Tuhan Yesus, dia kenal Yesus, tapi tidak ada kuasa yang keluar atasnya. Kenapa? Karena hatinya tidak beres. Hatinya mau apa? Dia mau salibkan Yesus. Hatinya mau apa? Dia merasa Yesus nanti akan jadi raja di Israel. Jadi kita harus bunuh. Ketika kita datang sama Tuhan dengan hatimu tidak beres, tidak ada kuasa yang keluar, saya mau katakan. Di sini mereka tangkap tadi, posisi udah megang Tuhan Yesus. Posisinya udah, aduh, dia pasti rangkul Tuhan Yesus itu. Karena dia anggap penjahat. Gak ada kuasa yang... Tidak ada kuasa yang keluar dari Tuhan. Karena hati gak beres, Bapak Ibu Saudara. Beres gak hati kita hari-hari ini. Yang kita ngakunya, kita katamu Tuhan. Beres gak hatimu. Sehingga walaupun kita layani, kita bersama dengan Tuhan, kita udah ikut Tuhan sungguh-sungguh, tapi seperti gak ada kuasa yang keluar. Mungkin hidup kita perlu bereskan dulu di hadapan Tuhan. Mungkin masih ada sakit hati kah, ada kekecewaan kah, ada hubungan kita dengan orang lain yang belum kita bereskan. Sehingga itu menghambat kuasa Tuhan mengalir. Sehingga itu menghambat kuasa Tuhan bekerja. Tipe orang keempat jangan diikuti. Ketemu Yesus, kenal Yesus, lihat apa yang sudah Yesus lakukan. Tapi tidak ada perubahan atas hidupnya. Amin. Cukup sampai di sini. Ada 4 tipe ini.
Thank you. Wes, ada ya. Ada empat tipe orang ini, Bapak Ibu Saudara. Kiranya kita jauh lebih baik dari apa yang diceritakan oleh firman Tuhan. Mari kita bangkit berdiri, persiapkan hati kita untuk menerima tubuh dan darah Yesus. Sambutlah Yesus, tinggikan Yesus, beri dia hormat, pujian dan kuasa. Yesus Raja bagi yang mulia, ku angkat tanganku, kau ku puja, ku cinta, ku sembah.
firman-Mu yang kami dengar pagi hari ini bertumbuh berbuah atas setiap kami. Mau siapkan hati kami saat ini Tuhan untuk menerima tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Sucikan setiap kami, layakkan setiap kami Tuhan. Saat kami menerima tubuh dan darah-Mu pagi hari ini, kuduskan, kuduskan, kuduskan kami Tuhan. Layakkan semua kami di hadapan. Ampuni setiap pelanggaran yang kami buat, setiap dosa yang kami lakukan, kesalahan yang kami lakukan di hadapan-Mu Bapa. Kami minta pagi hari ini, terlebih dahulu Kau sucikan kami sebelum kami terima tubuh dan darah Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara pribadi lepas pribadi, minta ampun sama Tuhan. Di nama Takata Karalapa Lama, Kia nama Takalama Yaralama, Kia nama Takaralama Ya, Kia nama Yaralaba Ya. Thank you Lord. Kasih Tuhan Bapa, Kau kuduskan, Kau sucikan anggur dan roti ini. Saat siapapun yang menerima, kami semuanya Tuhan dipenuhi dengan urapan Jesus name. Salib-Mu membuka mata, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosa, berikan hidupmu, menggantikan diri, bukan karena perbuatan. Anugerah yang selamatkanku, katakan salib-Mu. Salib-Mu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku, menanggung semua dosa, menggantikan diriku, bukan karena perbuatanku. Anugerah yang selamatkanku, Yesus, apa arti hidupku bila Kau tak berikan nyawa-Mu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu, Yesus, apa arti hidupku yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Mari angkat tinggi roti kita, tinggi di atas kepala kita. Setiap ayat yang tertulis dalam roti itu adalah pesan Tuhan buat engkau secara pribadi. Ini adalah random terbagi. Ayat ini adalah buat setiap kita yang menerimanya. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
Pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah yang kau pegang adalah tubuh Kristus yang akan menyatu dengan engkau. Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus. Angkat anggur lebih tinggi daripada kepala kita dan dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah yang kau pegang adalah darah Yesus yang menyembuhkan, memulihkan setiap keadaan hidupmu? Mari kita minum bersama-sama dengan iman dalam nama Yesus. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Bapa, terima kasih. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Yesus. Terima kasih Bapa. Kiara lama yara lama lama. Karamu Jesus Kiara lamu Kiara lama yara lani Kiara lama yara lamu. Thank you Lord. Oh, thank you Lord. Thank you Lord. Oh, thank you Lord. Thank you Lord. Terima kasih. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Bapa buat apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami semuanya baik. Terima kasih untuk saatnya kami akan memberikan persembahan. Kami percaya Tuhan Kau yang memberkati setiap kami pagi hari ini. Terima kasih buat jemaat-Mu yang akan memberi, Kau yang memberkati setiap mereka. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Sembari memberikan persembahan, kita akan menyaksikan pengumuman. Selamat datang di AFLC Batam. Kami menyambut Anda beribadah bersama dengan sukacita. Berikut adalah warta sepekan. Family Cell Utara dan Selatan diadakan setiap hari Kamis. Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Pak Wardana untuk FC Utara di 08-536-4368, 814, dan Pak Edi Sirait untuk FC Selatan di 08-78-945-14601. Mari kita ikuti ibadah Morning Blessing yang diadakan setiap hari Senin sampai Sabtu, pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat melalui Zoom.
Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Pak Bakti di WhatsApp 08-228-40-96063. Mari ikuti program Tom's Ngopi bareng Daud Tony yang diadakan setiap Senin dan Jumat. Bersama Evangelis Daud Tony yang merupakan seorang mantan paranormal, Pastor Thomas akan membahas mengenai cara mematahkan kutuk keturunan, kutuk sakit penyakit, dan hal-hal supranatural dari kacamata Alkitab. Program ini disiarkan langsung di channel Tom's Halyes TV dan Zoom Meeting. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengikuti Zoom Meeting atau didoakan di program Tom's Ngopi, bareng Daud Tony bisa menghubungi Pak Bakti di WhatsApp 08-228-40-96063. Ibadah Raya IFLC Batam setiap hari Minggu jam 9 pagi waktu Indonesia Barat di Case Bakery Lantai 3, Simpang Kara, Batam Center. Disertai dengan ibadah sekolah Minggu di Case Bakery Lantai 2. Mari Bapak Ibu Saudara ajak anak-anak mengenal Tuhan lebih dekat di sekolah Minggu. Selamat datang kepada Bapak Ibu Jemaat yang baru pertama kali hadir. Jika belum berjemaat di gereja lokal, Bapak Ibu Saudara kami undang untuk beribadah bersama di IFLC Batam. Demikianlah warta sepekan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita bangkit berdiri, mari kita mengakhiri ibadah kita pagi siang hari ini. Terimalah siap berkat, kasih karunia dan damai sejahtera yang berlimpah-limpah atas hidupmu, yang menyertai engkau kemanapun engkau pergi, kemanapun engkau berjalan, kemanapun kakimu melangkah, ada penyertaan Tuhan atas setiap hidupmu. Dan pagi hari ini apapun yang dijumpai oleh tanganmu, yang dikerjakan oleh tanganmu, Tuhan akan buat berhasil, berhasil, berhasil dalam nama Yesus. Serta seluruh keturunanmu diselamatkan oleh Tuhan. Terimalah siap berkat ini di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, semua diberkati sama-sama katakan. Amin. Happy Sunday, God bless you.